Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca Suruh Negara bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat perkembangan semasa status gelombang haba di rantau negara kita. Setakat hari ini, masih lagi terdapat beberapa kawasan terutamanya di sekitar utara Semenanjung yang ditandakan berwarna kuning ini yang masih lagi diletakkan dalam status berjaga-jaga untuk status gelombang haba. Untuk kawasan-kawasan ini, ianya telah pun merekodkan suhu maksimum secara puratanya sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius sejak 3 hari yang lepas. Dan keadaan cuaca yang panas dan agak kering untuk kawasan di sebelah utara Semenanjung ini sebenarnya adalah disebabkan oleh hari tanpa hujan yang panjang untuk kawasan berkenaan. Stesen meteorologi kami di Cuping, Perlis sebenarnya telah pun merekodkan hari tanpa hujan yang sangat panjang sehingga 49 hari termasuklah hari ini. Dan keadaan hari yang kurang hujan untuk utara Semenanjung ini sedikit sebanyak turut menyumbang kepada keadaan panas dan juga kering di sekitar kawasan berkenaan. Oleh itu, orang ramai di sekitar utara Semenanjung sekali lagi dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Seterusnya kita lihat tinjauan cuaca semasa. Imej simulasi radar menunjukkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang berlaku di beberapa kawasan seperti di Hulu Perak, di sekitar kawasan pedalaman Lembah Kelang termasuklah di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar Negeri Melaka dan juga di kebanyakan daerah untuk selatan dan juga tengah Johor. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini walau bagaimanapun dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah pula menunjukkan cuaca ribut petir yang turut berlaku di sepanjang kawasan barat negeri berkenaan daripada Kudat sehinggalah ke wilayah Persekutuan Labuan. Cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Begitu juga untuk negeri Sarawak, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di beberapa bahagian di sekitar utara dan juga di tengah negeri berkenaan seperti di Miri, Mukah, Bintulu, Limbang dan juga Kapit. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk bahagian Limbang dan juga Kapit ini sebenarnya dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.